Jualan dari sentra ke pasar induk semua. Supaya semua sama-sama beruntung. Jangan memihak, karena itu kan kami selalu rugi. Tetap numpuki tiap hari itu. Itulah yang kami mohon kepada apa Bapak Wali Kota, supaya mengerti Bapak Wali Kota itu. Itulah harapan kami pedagang daripada ini. Tuntutan kita apalagi itu, Bu? Tuntutan kita supaya bersama-sama berjualan ke pasar induk semua, seluruh pedagang dari sentral, jangan sentral lagi, supaya sama-sama beruntung. Kami di pasar induk mulai merintis, kami selalu rugi, terus melomboin. Itulah mohon kami kepada Bapak Wali Kota supaya dikasih perhatiannya sama kami pedagang di pasar induk. Tapi, Bu, pas udah diresmikan Wali Kota itu nggak ada perkembangan, Bu? Nggak ada, semakin merosot pun. Semakin merosot? Iya, karena kami nggak barang itu dari gunung itu, kentang, cabai, tomat, sopre itu busuk lah semua di situ. Nggak ada yang beli, karena di sentral udah banyak juga jualan gitu. Toko-toko baru pun datang ke sana. Berarti minta segera pasar sentral untuk ditutup, ya, Bu? Diputihkan lah, kalau kami bermohon dari pasar induk.